Walaupun tahun ni kita dah boleh pergi bazar Ramadan, tapi ramai yang tetap pilih untuk masak sendiri sempena berbuka. Tetapi nak masak apa tu yang tak ada idea kan? Jangan risau. Kami akan kongsikan idea dan juga cara masak apa senang untuk berbuka. Hari ini kita nak buat popcorn chicken. Bahan pertama yang anda perlukan adalah tepung Kentucky. Kemudian campurkan dengan sedikit air. Ha, air tu tuangkan dalam tepung. Jangan tuang dalam mulut pula, nanti batal puasa kan? Kemudian kita kacau sampai adunan tepung tu sebati. Bahan kedua yang kita perlukan adalah ayam bahagian dada yang telah dipotong dadu. Masukkan ke dalam adunan tepung tersebut. Kita kacau sampailah ayam itu dibasahi dengan kasih sayang adunan tepung. Lepas dicurahi dengan cinta daripada adunan tepung, kita salutkan pula dengan pelukan daripada tepung Kentucky. Ha, nak buat popcorn chicken ni dah macam kisah cinta antara ayam dan juga tepung Kentucky kan? Sebab diorang ni berpisah tiada. Ha, buatlah banyak mana korang nak. Lepas tu kita goreng. Ha, nak goreng ni gunakan kebesaran api dan juga kepanasan yang bersesuaian dengan kehangatan cinta antara ayam dan juga tepung Kentucky. Kemudian dah siap, kita angkat. Tapi jangan letak dalam pinggan terus. Kena buang minyaknya dulu. Kita kacau, geletik sikit, kita cik. Ha, lepas tu, tara, dah siap dah. Popcorn chicken. Jom kita rasa. Mesti sedap ni. Memang terbaik lah. Cepat, ringkas dan sedap.